Saudara, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Blitar, Jawa Timur, 7 September lalu diwarnai aksi seorang peternak ayam petelur, Suroto, yang membentangkan poster saat rombongan Jokowi melintas. Suroto muncul di tengah kerumunan warga, tepat saat Jokowi sedang melambaikan tangan dari jendela kaca mobilnya. Suroto membentangkan spanduk itu, saat itu Suroto membentangkan spanduk bertuliskan, "Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga yang wajar." Nah, saudara, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan sejumlah tokoh, yakni staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, ada pula anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil, serta Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM atau PBHI Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam, Aiman. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Valdo dulu, Bung Valdo. Aparat menangkap di sejumlah daerah 7 September Pak Suroto di Blitar, lalu kemudian ada juga di Surakarta 12 September. Ternyata dipanggil Pak Jokowi yang di Blitar ya. Enggak kenapa-napa. Ini jangan-jangan aparatnya yang overreacted. Aparatnya yang berlebihan, lebay. Apakah demikian? Ya, terima kasih Mas Aiman. Malam Mas Julius, Bang Nasir, saya terus yang ingin kami sampaikan, tentu aparat punya berbagai pertimbangan ya, sendiri di lapangan. Karena memang ini kunjungan kerja Presiden, tahu saya protap di Presiden di seluruh dunia juga begitu. Jadi jangan sampai satu atau dua tindakan memancing situasi yang membahayakan visi Presiden. Di mana misalnya membahayakan? Dengan membentangkan misalnya ya, peternak jagung dan lain sebagainya? Harga ya, jagung misalnya? Ya, kami kira kan tentu ini adalah tindakan preventif. Okay. Ya, coba. Ya, jadi kita kan sama-sama menjaga di kala pandemi seperti sekarang. Dan kita bisa lihat Presiden tetap terus berjalan dengan berbagai apapun yang terjadi. Jadi memang kejadian beberapa ya, membentangkan poster atau spanduk ketika Presiden melintas, kami kira sudah sadar juga akan berurusan dengan aparat. Dan memang Presiden dijaga oleh aparat, karena memang itu tugasnya Mas Aiman, dan tindakan preventif sekali lagi harus diambil. Masalah substansi kritik, tentu kita bisa diskusi, saya pun juga ingin diskusi gitu, karena memang bicara harga jagung, kita tahu musim yang tidak menentu sekarang, beberapa lagi bulan lagi panen raya, baru akan stabil, belum lagi kita bicara pasar dalam negeri yang demand sedang melemah. Bung Valdo begini, gitu. Jadi di mata aktivis, karena saya tahu Anda kan dulu aktivis ya, BEM UI, Presiden BEM UI kalau tidak salah betul ya. Lalu kemudian Anda juga berbagai macam aktivis di organisasi, juga terakhir di partai PSI. Saya ingin tanya, artinya di mata aktivis Valdo Maldini, hal seperti ini wajar? Kalau ada pembentangan poster, satu dua orang saja, saya garis bawah ya, satu dua orang saja, lalu kemudian diamankan, itu hal yang wajar? Ya, sebenarnya begini Mas Aiman, Bapak Presiden juga kemana-mana juga... Ini jawabannya sebenarnya sederhana, iya atau tidak, Bung Valdo? Ya, wajar akan, atau tidak? Akan ada tindakan kritik yang seperti itu. Tapi coba kalau kita bayangkan, kalau ada yang terpancing dari pendukungnya Pak Jokowi juga gitu loh. Dan ini kan yang tidak kita inginkan, Bang Aiman. Nah jadinya di kondisi seperti sekarang, ya kita harus sama-sama saling menjaga, Bang, gitu loh. Mas Aiman, sorry. Jadi karena di kondisi sekarang kita lagi pandemi seperti ini. Okay. Nah dalam artian kalau seandainya bertanya kepada saya gitu ya, kita memang kalau ketika melakukan demonstrasi, ya kita juga sadar gitu. Kalau seandainya ada melakukan tindakan-tindakan yang di ring satu atau sebagainya, ya kita akan berurusan gitu. Kita sudah tahu itu. Yang biasanya melakukan aksi pasti sudah tahu itu. Tapi di kondisi pandemi seperti sekarang, ini kan pandemi. Ya, ya. Ya, jadi kondisinya tidak sama seperti biasanya. Okay. Jadi ada gesekan sosial yang mungkin terjadi. Jadi ya ini sudah dalam perhitungan aparat gitulah kurang lebih ya. Iya, tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat. Mas. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Valdo? Jadi kalau untuk unjuk rasa Presiden, walaupun 1-2 orang, itu efeknya bisa panjang. Jadi hati-hati, diamankan hal yang wajar. Kalau pandangan saya itu berlebihan. Berlebihan, di mana berlebihannya? Iya, karena dia tidak mengganggu siapa-siapa. Dia hanya melakukan itu sesuai dengan haknya yang dijamin konstitusi. Dan tidak perlu kemudian ada kekhawatiran akan ada gesekan atau kemudian ada balasan dari pendukung. Tadi disebutkan misalnya oleh Bung Valdo, kalau seandainya pendukung Pak Jokowi lihat kan bisa langsung menyerbu kurang lebih gitu ya. Langsung kemudian ada hal-hal yang mungkin dikhawatirkan, bisa menyerang dan lain sebagainya. Iya, Suroto kan tidak membunuh karakter.
presiden, dia hanya menyampaikan aspirasi petani bahwa tolonglah bantu kami dengan harga pakan ternak yang wajar, yang mereka bisa jangkau. Okay. Dan itu kan dijamin oleh konstitusi. Jadi jauh dari apa yang dibayangkan oleh Bung Faldo tadi? Ya, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan itu dijamin oleh konstitusi. Kecuali kebencian yang disampaikan lewat poster itu beda ya, Bung Nasir ya? Iya, makanya saya ingin katakan kepada Pak Suroto, berterima kasihlah kepada polisi yang mengamankannya, mungkin dengan cara itu kemudian dia dipanggil oleh Presiden ke istana. Dan suaranya betul-betul didengar gitu ya? Ya, nah karena itu saya berpikir dan berharap agar orang-orang yang seperti ini, kritik-kritik ini, ya diundang juga ke istana. Jangan Suroto saja yang diundang ke istana. Sehingga menunjukkan bahwa memang Presiden itu adalah top manajemen dalam eksekutif, sehingga dia mengoreksi tindakan-tindakan yang ada di lapangan. Oke, termasuk pembuat mural mungkin? Iya, saya sudah usulkan juga itu lewat media. Agar yang buat mural itu diundang juga ke istana. Karena itu adalah penyampaian pikiran lewat lisan dan tulisan, dijamin oleh konstitusi, dan lagi-lagi bahwa itu adalah bentuk koreksi Presiden Jokowi dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Iya, jangan-jangan ini halnya juga sama antara Pak Suroto yang membentangkan poster terkait dengan harga peternak ya, yang kemudian mirip kalau dengan mural gitu ya. Mural mungkin juga Pak Jokowi nggak kenapa-napa, tapi aparatnya yang berlebihan. Saya pikir ya, tentu saja aparat ya kita harapkan ke depan lebih mengedepankan ya apa hal-hal yang sifatnya preemptif dan preventif seperti kata anggota Kompolnas tadi itu. Tapi ya tentu saja ada hikmahnya ya, gara-gara itu kemudian Suroto dipanggil oleh Presiden. Saya ke Bung Faldo sebelum saya nanti ke Bung Julius. Bung Faldo, nggak ada masalah tuh kalau seandainya ujaran kebencian atau hal yang mungkin menyerang pribadi Pak Jokowi, bisa jadi Anda mengatakan tadi bahwa pendukung Pak Jokowi bisa marah lalu kemudian menyerang, ada gesekan sosial dan sebagainya. Ini kan cuma curhat. Ya begini ya, tadi kalau seandainya kita berbicara masalah substansi kritiknya, Bang Eman ya, kita bisa bahas ya. Tapi kan lagi-lagi, ini kan pandemi gitu. Jadi kalau nanti ada kerumunan atau apapun, nanti presiden lagi yang kena. Jadi presiden sendirian saja itu kan bisa menciptakan kerumunan. Apalagi kalau ditambah dengan aksi-aksi lain. Nah kalau seandainya ditahan pun, saya juga bilang ke beberapa kawan-kawan termasuk yang di UNS, saya langsung datang ke sana. Keluar dari sana. Anda langsung datang ke sana? Ya, dalam artian ya begitu. Okay. Kalau ada yang represif gitu ya, Anda memasukkan bahwa Anda memberikan kan, pesan bahwa nggak boleh juga represif. Iya, karena kan kita tahu Bang gitu. Kita tahu Pak Presiden sendiri tidak pernah baper, diundang Pak Suroto gitu. Untuk kritikan itu kan dibuka. Saya bilang kalau ditahan, kita langsung ke sana. Gitu. Okay. Bung Julius? Ya. Ada perhitungan yang sudah dilakukan aparat, jadi kalau ada hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari ya nggak ada masalah, itu hal yang wajar karena sudah dalam perhitungan aparat. Ya, aparatnya kita gini, Mas Aiman. Pertama, aparatnya itu aparat apa dulu? Kalau aparat ketertiban macam Satpol PP ya nggak apa-apa dia bicara perhitungan seperti itu. Aparat yang dimaksud adalah aparat kepolisian. Kepolisian tunduk pada Undang-Undang Polri, tunduk juga pada Undang-Undang yang lain terkait dengan penyampaian pendapat. Apa bedanya Anda katakan misalnya kalau Satpol PP nggak ada masalah, tapi kalau polisi masalah? Kalau bicara Satpol PP, bicara ketertiban yang tadi disebutkan oleh Bung Faldo, bicara tentang, oh nanti ada pancingan kelompok pendukung Jokowi dan segala macam. Arahnya saya tahu, arahnya bicara tentang kerusuhan sosial, bentrok antar masyarakat dan segala macam. Tapi konteks kebebasan berpendapat bukan ke situ, gitu. Ketika ada seseorang hadir di muka publik, dia menyampaikan pendapat, maka undang-undang yang dipakai itu bukanlah undang-undang yang dibebankan kepada kepolisian. Ya, bukan KUHAP, bukan juga undang-undang Polri kaitannya dengan penyampaian pendapat. Jadi kalau Polri mau masuk, maka masuknya itu kalau ada kejahatan atau ada pelanggaran. Tadi Bang Nasir bilang, kalau ada ujaran kebencian, kalau dia bicara tentang penghinaan yang memang spesifik langsung terhadap seseorang, terhadap Pak Jokowi secara pribadi, itu pidana. Kepolisian bisa masuk di situ. Okay. Nah persoalannya yang diganggu apa? Apakah terjadi kejahatan di situ? Apakah terjadi pelanggaran? Jika tidak terjadi, maka kepolisian tidak berwenang. Maka saya sepakat Bang Nasir bilang tadi, itu bukan hanya berlebihan, tapi tindakan yang tidak tepat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kebebasan berpendapat itu tidak ada batasan. Jangan seolah-olah kita menampilkan ada batasan, oh harus menghargai yang lain supaya tidak terpancing kemudian ribut. Oh substansinya harus begini, harus begitu. Oke. Jadi
kalau nanti misalnya mungkin begini, yang dimasukkan saya coba untuk berdiri di tengah. Yang dimasukkan Mufaldo mungkin kan disebutkan bahwa bantu peternak untuk membeli harga jagung dengan harga yang wajar. Lalu kemudian ada peternak-peternak lain yang kemungkinan ada di lokasi dekat situ lalu bergabung jadi kerumunan dan kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gesekan. Mungkinkah itu? Bung Aiman, ini alasan klasik. Klasik, ya. Oke. Okay. Alasan klasik. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika ya seorang pejabat negara, presiden melakukan kunjungan, masyarakat berkumpul, itu sudah satu perkumpulan manusia tersendiri. Kalau kita bicara PPKM, kita bicara pandemi segala macam, harusnya semua sudah dibubarkan. Tidak boleh ada yang menyaksikan dan berkumpul di tengah. Meskipun itu tidak terhindarkan pasti. Kalau pakai alasan itu, gitu. Bersih, clearance jalan. Tapi jangan ketika ada yang bersuara. Mas, yang perlu kita ingat begini, ngumpung ada Bang Nasir nih, Bang izin. Ya, yang hilang selama pandemi adalah jalur penyampaian aspirasi masyarakat. Wakil rakyat seperti Bang Nasir juga memiliki hambatan untuk berkunjung ke dapil bicara tentang kondisi masyarakat selama pandemi ini. Ya, belum soal COVID-nya Mas Aiman, ya. Soal ekonominya, soal usahanya, soal petani, soal peternak dan segala macam. Semua saya yakin berkurang drastis penyampaian aspirasi. Yang mau saya sampaikan begini. Jangan kesadarannya dibalikin ke peternak. Kesadarannya harusnya adalah di pejabat-pejabat negara. Ketika presiden mau datang ke sana, siapa tim substansinya Pak Presiden untuk menyampaikan, Pak kondisi di Blitar ada peternak seperti ini. Pak ada petani begini. Pak ada persoalan ekonomi begini, UMKM seperti ini. Sampaikan. Sehingga yang harus dilakukan oleh tim Pak Jokowi adalah membuka ruang aspirasi. Kalau perlu undang siapa anggota DPR yang memiliki dapil di Blitar. Dan faktanya karena ada poster ini, Presiden jadi tahu. Kalau tidak ada kritik ini, maka tidak akan pernah tahu. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Ini yang mengerikan, Mas. Ya, saya tadi nggak mau bicara substansi dulu. Dengan diungkapkannya substansinya bahwa, oh ternyata ada persoalan di tengah masyarakat. Persoalan yang sangat mendasar sekali seorang peternak harga jagung. Ini kan harusnya ini selesai untuk di level dinas. Nggak perlu sampai Pak Presiden Jokowi, nggak perlu Bang Nasir, nggak perlu Bang Faldo berkunjung sampai ke sana. Ini harusnya di level yang paling teknis. Tapi akhirnya persoalan itu melompat kepada Presiden. Itu bukti bahwa jalur aspirasi persoalan masyarakat tidak jalan. Jangan-jangan ini juga yang terjadi dengan mural yang kemudian ramai-ramai dihapus tapi kemudian ditolerir belakangan karena dianggap represi. Nah, apakah itu juga hal yang sama? Kita akan kembali saat lagi dengan dialog soal poster dan mural yang kemudian dianggap sebagai hal yang meresahkan lalu kemudian ditindak tapi ternyata belakangan ditolerir. Kita akan kembali saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.